Kalau orang Cina masuk Kristian, tentangannya tak banyak. Tetapi kalau Cina masuk Islam, tahu tak apa nama yang diberikan kepada Cina yang masuk Islam? Ada satu lagi buku, dia adalah kajian tentang Chinese in Malaysia, yang di mana dia mengatakan sisi pandangan masyarakat Cina terhadap orang Cina yang masuk Islam ni, dia berbeza. Kalau orang Cina masuk Kristian, tentangannya tak banyak. Tetapi kalau Cina masuk Islam, tahu tak apa nama yang diberikan kepada Cina yang masuk Islam? Lip Huan, masuk Melayu. Satu lagi, dia jadi babi. Babi. Sebab itu, anak kepada Cina Muslim akan dipanggil sebagai anak babi. Now, kenapa ada mindset begitu? Sebab masyarakat Islam tak makan babi. Tetapi kenapa babi dinisbahkan kepada Cina yang masuk Islam? Jadi kita nampak racistnya ada di situ. Dan saya ready untuk backup sebab saya siarkan secara live. Maka sudah tentu akan ada mungkin yang akan ambil peluang untuk kenakan saya dan sebagainya. Saya tak ada masalah. Sebab itu saya berani bercakap apa sahaja yang saya nak cakap kerana saya ada data dan saya ada bukti apa yang saya cakap. Sebab kalau berdakwah ni tuan-tuan dan puan-puan, kita bercakap apa yang kita suka dengar je. End up kita tak berdakwah sebenarnya. Dan dalam sistem dakwah kami, saya suka menerapkan konsep dakwah yang di mana pertama, mengurangkan salah faham. Kedua, meningkatkan kefahaman mereka tentang Islam. Ketiga, yang jarang kita akan buat. Yang jarang kita berani buat. Iaitu saya akan pastikan madu'u, prospek dakwah saya, merasa kurang selesa dengan kemaksiatan, dengan kekufuran dia. Maksudnya selepas bercakap dengan saya, sama juga bila saya berceramah dengan tuan-tuan puan-puan, saya nak mendatangkan ketidakselesaan kepada tuan-tuan puan-puan dengan tidak terus berdakwah. Saya akan mendatangkan ketidakselesaan kepada tuan-tuan puan-puan dengan merasa bersalah, dengan merasa geram. Kenapa aku tak buat lebih? Kenapa aku tak faham lebih? Saya tak boleh bercakap benda yang yo, itu aku baik, itu aku buat. Akhirnya, ini satu lagi seminar yang kita akan hadiri dan tak ada perubahan. Sama juga kepada dakwah. Bila kita jumpa semua orang, tak apa, Tuhan sayang awak, Tuhan maafkan awak. Maka akhirnya orang tu tak akan rasa bersalah. Dia akan terus bergelumang dalam dosa. Sedangkan konsep dakwah dalam Islam adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan dalam Islam ada konsep targhib dan tarhib, iaitu memberikan galakan, memberikan berita gembira dan mendatangkan ancaman. Kalau setakat berita gembira, tak ada ancaman, dia tak takut ancaman. Bayangkan satu syarikat, dia hanya ada kenaikan gaji dan kenaikan pangkat tapi tak ada pemecatan. Siapa nak datang awal office? Siapa nak buat kerja? Tetapi di situ di mana ada kenaikan pangkat dan kenaikan gaji, tetapi pada waktu yang sama, orang yang tak perform, dia bukan sekadar tak dapat naik gaji, tak dapat naik pangkat, tetapi dia ada kemungkinan dipecat, dia mungkin akan lebih perform kerana takut dipecat, bukan kerana dapat naik pangkat. Antawahabul Atah.